Pemirsa, bagi Anda penggemar kuliner sate yang ingin merasakan sensasi gurih dan empuknya daging sate kambing muda, tak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini dengan berbagai menu olahan daging yang disajikan sesuai selera Anda. Anda pasti sudah tahu mengenai makanan olahan yang sering kita jumpai dan sudah menjadi favorit bagi sebagian orang dan menyukainya. Menurut Haji Eet, pemilik warung sate Leces yang sudah 4 tahun membuka usaha warung satenya, dalam sehari bisa menghabiskan 10 ekor kambing yang disediakan. Selain sate kambing, ada juga sate sapi dan sate ayam. Selain sate, ada juga tongseng dan sop serta gulai. Sop kita siapkan, jadi alhamdulillah sopnya kurang lebih 150 porsi sehari habis. Pelanggannya dari mana aja, Pak? Pelanggan terutama Kabupaten Sumedang, juga dari luar kota, Bekasi, Tangerang, pokoknya malah sampai mancanegara. Kenapa? Itu kan udah datang kurang lebih 2 minggu kebelakang tuh ada dari Malaysia, tetangga negara kita. Dari Malaysia kurang lebih 12 orang saat dikeluarkan. Satu keluarga datang masuk ke warung sate dari jauh. Dia berpesan tuh katanya satenya enak. Mantu, insya Allah mau datang lagi bersama. Ada berbagai macam menu yang disajikan di warung sate Leces selain menu utama sate kambing muda. Yaitu sate jempuk juga. Ya. Sate jempuk saya ngambil sate kambing. Gitu empuk itu tidak apa? Ada sebagian sate ada yang namanya bau ya, ini enggak. Oh. Enak. Para pembeli sate di warung Leces ini menyatakan sangat puas selain makanannya enak, juga pelayanannya cepat dan ramah. Harganya pun merakyat. Meskipun berada di daerah pinggiran dan jauh dari perkotaan, namun sudah banyak konsumen langganan warung sate Leces ini, baik dari lokal maupun mancanegara, yang sengaja datang ke warung sate Leces. Diki Guntara, Bandung TV.